Ibu, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di forum Southeast Asia Talk yang 39. Jadi forum Southeast Asia Talk ini adalah forum diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu kami menerbitkan buku berjudul ini, Social Science in the Age of Transformation and Disruption, Its Relevant Role and Challenge, begitu. Nah, dengan latar belakang dan latar depan ini, Forum Southeast Asia Talk kami gayutkan gitu dengan seri diskusi buku seperti yang kita selenggarakan hari ini. Salah satu dari, ada 13 kontributor di sini, salah satu dari kontributor tersebut adalah dosen muda kita, salah satu rising star di Fakultas Hukum UGM, Dr. Ricardo Simarmata. Jadi demikian Bapak-Ibu, acara hari ini kita selenggarakan atas kerjasama antara PSSHT dan FH UGM. Begitu. Selanjutnya, kami undang Prof. Hermin Indah Wahyuni, Direktur sekaligus juga editor dari buku ini, untuk membuka acara diskusi kita. Bu Hermin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali. Senang sekali saya mendapat laporan Mbak Ita dan tim bahwa Pak Ricardo menyanggupi untuk join dalam acara SITOK, Southeast Asia Talks, yang merupakan acara rutin di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara. Dan berhasil ini kita membawa atau mendapat kunjungan nih, walaupun virtual ya, dari Prof. Sulis dan kemudian dengan Mas Agung juga yang selalu kita repoti ya. Dan senang sekali bahwa hari ini kita akan berdiskusi dengan topik, sebenarnya ini ceritanya panjang ya, mungkin Mas Ricardo udah lupa-lupa ingat itu sebelum 2018 ya, bahwa kami itu risau Prof. Sulis tentang peran ilmu sosial di Indonesia, dan kemudian kami itu karena menjadi pusat unggulan IPTEX untuk bidang social science, kami mendapat support dari Dikti. Dan kemudian kami menerapkan tiga elemen penting untuk sebuah riset center berkaliber unggulan IPTEX begitu, dari sisi kelembagaan, academic excellence, dan kemudian penghiliran akademik yang kuat. Dan salah satunya kami harus punya satu rumah akademik yang kemudian kami maknai dengan membuat sebuah simposium on social science yang rutin 2 tahunan. Alhamdulillah kemarin juga terselenggara dengan sukses, dengan virtual malah banyak sekali Pak Ricardo. Kalau zaman kita itu waktu itu mentereng sih ya, kita kumpul di gedung pusat waktu itu dan mendapat speech juga virtual dari Anthony Giddens waktu itu. Jadi kami mengirim tim ke Inggris ya, dan kemudian mewawancarai Pak Anthony Giddens, kemudian melihat bagaimana ilmu sosial harus berperan di dalam situasi yang kita sebut di sini transformation and disruption begitu. Dan salah satunya kami menggandeng salah satu pilar penting dalam ilmu sosial yaitu Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum sangat intens, tidak pernah absen di dalam mendukung Symposium on Social Science. Ini sayangnya tadi saya lupa nggak ngajak Pak Dekan, habis ini saya undang juga untuk meramaikan. Alhamdulillah senang sekali Pak Dekan selalu mendukung SOSS ini. Dan alhamdulillah juga walaupun tertatih-tatih Mbak Ita dan terus ya berkomitmen sampai akhirnya kita terbit dari 2020 akhir begitu. Perjalanan panjang ya memang, mungkin karena kelemahan kita aja sih kalau itu ya. Karena nggak cepat gitu kerjanya, dan saya kira ini satu proses akademik yang baik. Saya kira bahwa memang tidak mudah, dan alhamdulillahnya ini juga kami produksi sendiri. Jadi kami mencoba salah satu revenue generation yang kita generate-nya itu dari unit publication, dan ini yang pertama, dan ini kita terus mau kita
share ya di Gramedia dan juga di kemana aja ya kemarin Mbak Ita, banyak ya kita pingin unit kita untuk mengenerate income ini sebagai riset center semakin kuat dengan unit penerbitan. Dan sore ini luar biasa penting secara substantif, kita akan mendiskusikan lagi, mendengar lagi ya bagaimana Pak Ricardo dan kemudian nanti discussionnya Prof. Sulis untuk kemudian menempatkan kembali ya apa peran ilmu sosial dari sisi hukum nanti ini. Kita terima kasih juga Mas Agung yang selalu kita repotin juga, PSSAT selalu ngerepotin Mas Agung untuk memoderatori ya pada sore hari ini. Matur nuwun, monggo kalau sudah pandemi selesai kami tunggu Prof. Sulis dan teman-teman untuk berkunjung di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, dan semoga kita masih tetap memaknai marwah dari Center Study sebagai pusat unggulan ITEK untuk bidang sosial. Terima kasih, matur nuwun, silakan lanjut. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hermin. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Mailinda Eka Yunisa, Ibu Wadek, untuk memberikan sambutan. Monggo. Oh, aku nggak lihat saking sangat mudanya aku tuh kepangin Mbak Mailinda ya. Mohon maaf. Jadi saya harus tambahkan ya, Pak Dekan selalu mengutus Mbak Mailinda untuk handle mulai SOS 1 sampai 2. Matur nuwun sangat. Baca jangan bosan juga ya. Thank you. Mohon maaf loh, saya saking imut-imutnya Mbak Linda ya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hermin, Prof. Sulis, Mas Ricardo, Mas Igam, Mbak Ita, Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga spesial saya sampaikan, dan juga tadi ada salam dari Pak Dekan Bu Hermin. Terima kasih katanya PSSAT sudah selalu mengajak Fakultas Hukum gitu, nggak bosan-bosan. Dan hari ini kami sangat bahagia sekali gitu Bu, karena teman-teman dari Fakultas Hukum gitu bisa ikut di Sitalk ini. Kami juga berharap ke depan gitu kerjasama Fakultas Hukum dengan PSSAT, diskusi-diskusi semacam ini juga bisa kita rutinkan gitu, karena di Fakultas Hukum sendiri gitu Bu Hanmin, Prof. Sulis, Mbak Ita, ada Bulak Sumur Legal Discussion yang kita lakukan rutin gitu ya, insya Allah setiap bulan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa match-kan. Dan publikasi tadi luar biasa gitu, selamat gitu untuk PSSAT, Bu Hermin juga Bang Ricardo. Menarik ini Bang, semoga teman-teman di Fakultas Hukum juga bisa ikut membaca gitu ya tulisannya. Nanti saya personal mungkin akan kontak PSSAT Bu, supaya Fakultas Hukum juga ikut berpartisipasi gitu ya, membeli buku yang diterbitkan PSSAT sehingga bisa dibaca lebih banyak oleh kami dari kalangan Fakultas Hukum. Nah, untuk acara hari ini, saya pikir luar biasa, teman-teman yang ada di sini sangat produktif gitu ya, di mau dibilang bulan Ramadan atau apa, diskusi-diskusinya tetap terus berjalan. Dan yang hari ini gitu diskusinya sangat menarik ketika kita membicarakan dikotomi misalnya penelitian doktriner dengan penelitian sosial. Nah, Prof. Sulis, ini kami kemarin ketika di Esmatalis Fakultas Hukum sempat juga mengadakan diskusi serupa gitu. Kami mengundang Mas Widodo untuk membicarakan masif gitu ya penelitian hukum ke depan, karena di satu sisi memang masih ada diskusi klasik gitu, bagaimana perang antara penelitian hukum doktrin versus penelitian hukum yang di dalamnya juga mengakomodir gitu penelitian sosial. Dan pada saat yang sama kita juga dihadapkan dengan bombardir teknologi gitu, yang pada hakikatnya akan sangat sulit misalnya kita memegang garis batas yang kuat antara penelitian hukum yang mungkin doktrinal yang pure itu dengan penelitian hukum yang menyangkut juga ilmu sosial. Nah, saya pikir mungkin pengalaman dari Mas Ricardo gitu maupun Prof. Sulis gitu bisa di-share hari ini gitu ya, sehingga ke depan teman-teman semua bisa lebih produktif lagi gitu ya, dan
diskusi hari ini tuh bisa mendukung perkembangan eksistensi studi sosial maupun studi hukum gitu ya, untuk penelitian hukum yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu dari kami. Sekali lagi terima kasih dari Fakultas Hukum, dari Pak Dekan, untuk Bu Hermin, Prof. Sulis, narasumber, Bang Ricardo, Mas Igam, semuanya maupun URP. Semoga nanti diskusi ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa kita manfaatkan untuk bertanya atas pengalaman para narasumber, dan bisa memacu kita untuk memproduksi lebih banyak tulisan dan penelitian yang baik. Demikian, Mbak Ita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Mailinda atas sambutannya. Sekarang waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, Mas Igam Agung Wardana. Monggo, Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Ita, terima kasih tadi sambutannya Prof. Hermin, Bu Melinda. Selamat siang menjelang sore Bapak-Ibu sekalian, kolega sekalian, teman-teman sekalian. Suatu kebanggaan bagi saya untuk menjadi moderator dalam diskusi yang penting ini, karena apa? Kita seringkali menemukan bagaimana perdebatan terjadi antara kaitan antara ilmu sosial dan hukum. Ya. Kalau kita lihat di literatur misalkan, bagaimana hubungan antara hukum dan ilmu sosial ini dikonsepsikan, setidaknya ada tiga ya, pendekatan yang bisa kita lihat. Pertama, pendekatan yang bisa dikatakan sebagai pendekatan yang memisahkan antara ilmu sosial dan hukum itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan law and social science. Jadi, pendekatan ini melihat bahwa hukum itu terpisah dari ilmu sosial, dan bahkan hubungan di antara keduanya itu tidak perlu ada. Karena ketika hubungan antara hukum dan ilmu sosial ini ada, justru akan merusak keunikan hukum, karakter hukum sebagai sebuah suatu sistem yang sui generis, suatu sistem yang otonom, sehingga untuk memurnikan hukum perlu adanya pelepasan diri dari ilmu sosial. Itu pandangan yang pertama. Terus pandangan yang kedua, kalau kita lihat di kubu yang ekstrim juga, yang melihat bahwa hukum itu adalah bagian dari ilmu sosial, dan bahkan dalam konteks ini hukum seringkali direduksi semata-mata sebagai public policy, kebijakan publik, atau sebagai tata kelola, governance, atau bahkan political instrument, instrumen politis yang kemudian bisa digunakan oleh siapapun pihak yang berkuasa untuk mengejar kepentingannya. Dan oleh karena itu dalam pandangan ini sama sekali tidak ada keunikan atau otonomi yang ada dalam sebuah sistem hukum, karena dia hanya instrumen semata. Itu kategori yang ketiga yang kemudian juga banyak ditentang oleh pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga. Ya, pandangan ketiga adalah melihat bahwa hukum dan ilmu sosial itu memiliki interaksi. Ini yang kemudian muncul dengan model pendekatan yang seringkali disebut sebagai sociological approach, yang mencoba untuk memasukkan aspek sosial ke dalam studi hukum, sekaligus juga di sisi yang lain memasukkan aspek legal dalam studi sosial atas hukum. Jadi hukum dan sosial itu harus berinteraksi, sehingga kemudian akan memberikan sebuah manfaat bagaimana reformasi hukum, perbaikan hukum bisa berjalan secara efektif dengan jalan mengetahui bagaimana sih sebenarnya hukum itu bekerja dalam masyarakat. Nah, dalam konteks yang ketiga ini, kemudian kita akan mendiskusikan apa yang sudah ditulis oleh Bang Ricardo Smarmata dalam buku yang berjudul Social Science in the Age of Transformation and Disruption, yang disunting oleh Prof. Hermin Wahyuni dan Mbak Ita Visya Yulianto ya. Dan judul dari chapter yang dikontribusikan oleh Bang Ricardo adalah The Social Study of Law, Its Roles and Challenges. Saya pikir ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik karena kita kehadiran dua bisa dikatakan advokat social legal studies di Indonesia yang paling persisten hingga hari ini. Masih terus membicarakan pentingnya social legal studies di ruang-ruang kelas, di forum-forum luar, dan bahkan mendorong mahasiswa, bahkan legal scholar lainnya untuk terus mencoba untuk membuka wawasan cakrawala mereka sehingga tidak melulu terkungkung oleh pendekatan yang doktrinal. Nah, kita sudah kehadiran dua para pendekar ini. Yang pertama Bang Ricardo sebagai penulisnya sendiri, kita akan dengarkan nanti. Setelah itu sebagai discussion-nya adalah Profesor Sulistiyowati Rianto. Dan yang menarik dari keduanya adalah dua-dua sama-sama memiliki
apa pengaruh dipengaruhi oleh Leiden School of Thought. Jadi Bang Ricardo menyelesaikan studi S3-nya di Leiden, Prof. Sulis juga sangat dekat berasosiasi dan bahkan postdoc-nya juga di Leiden University, terutama lagi di Van Wallenhoven Institute yang kita tahu sebagai institut yang menghasilkan banyak sekali legal scholar yang berwawasan sangat terbuka, dan social legal studies menjadi salah satu karakter dari Van Wallenhoven Institute ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya berikan kesempatan kepada Bang Ricardo untuk menyampaikan materinya, mungkin dalam waktu 20-25 menit, saya pikir cukup ya, Bang ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Sulis. Silakan, Bang. Waktu untuk Bang Ricardo. Silakan. Baik, terima kasih Mas Agung, Prof. Hermin, Mbak Ita, dan teman-teman dari PPSAT, Bu Sulis, Mas Todi, dan Pak Ibu Wadek, Bu Mailin. Ya, terima kasih sudah bergabung, dan kalau teman-teman PPSAT dan unit publikasi dan riset Fakultas Hukum UGM memang ikut mempersiapkan acara ini. Apakah saya sudah dibolehkan untuk men-share screen-nya? Bisa. Sudah kelihatan? Mungkin bisa di full screen, Bang. Oke, full screen. Baik, sebelum saya mulai dengan PowerPoint ini, tadi Prof. Hermin mengingatkan 3 tahun yang lalu. Cerita awal, ini ada FGD series yang diadakan oleh PPSAT. Sebenarnya waktu itu yang diundang adalah Pak Dekan sebagai pembicara, terus Pak Dekan karena kesibukannya, Pak Sigit, kemudian meminta saya. Nah, rupanya kemudian berlanjut sampai ke penerbitan buku yang tadi Prof. Hermin juga bercerita, ini lumayan seru juga Mbak Ita ceritanya ini sampai menjadi tampilannya seperti sekarang. Ya, ya ini tampilan yang saya pikir membuat siapapun yang terlibat dalam penyiapannya senang ya, karena kualitasnya bagus. Kalau isinya juga dari awal sudah bagus, sudah karena penulisnya kan itu memang paper-paper yang diseleksi dari simposium ya yang diadakan 3-4 tahun yang lalu ya, simposium social science. Baik, chapter yang saya tulis mungkin satu-satunya chapter yang mengulas mengenai hukum ya, dan ini karena diadakan dalam kerangka ilmu sosial, maka hukum yang didekati dengan ilmu sosial. Sebenarnya rada aneh juga nih, kenapa yang menulis adalah malah lawyers ya, lawyer yang menulis ini, bukan social scientist ya. Ini sebenarnya suatu petanda menurut pengamatan saya paling tidak ya, bahwa di Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang menekuni kajian-kajian sosial terhadap hukum, khususnya yang dilakukan oleh social scientist. Mungkin Ibu Sulis ini salah satu di antara sekian yang tidak banyak itu ya. Kajian-kajian sosiolog pun di Indonesia kan tidak banyak yang kita kenal sebagai sosiolog hukum kan. Paling Prof. Tandio almarhum gitu ya. Tapi setelah itu sebenarnya tidak mudah kita mengenali social scientist yang dikenal sebagai sosiolog hukum, antropolog hukum, psikolog hukum gitu kan. Jadi fakta ini sebenarnya menjadi satu tantangan juga ya, tantangan. Nah, tadi Mas Igam sudah memberi pengantar yang baik mengenai 3 kelompok, dan Mas Igam juga sudah mengumumkan bahwa saya ini di kelompok yang ketiga.
sudah menempatkan saya di kelompok yang ketiga gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi bisa mengklaim masuk kelompok yang pertama ya, yang legal positivis ya. Saya masuk kelompok yang ketiga dan memang benar isi tulisan chapter ini merepresentasikan itu. Dan posisi di kelompok ketiga itu, kalau saya mau nambahin yang disampaikan oleh Mas Igam tadi, itu posisi yang sebenarnya dinanti dikembangkan di masa depan. Ya. Jadi acara-acara seperti ini sebenarnya harus diperbanyak untuk memperkuat kelompok yang ketiga itu. Mengapa? Karena udah terbukti ya, gontok-gontokan antara kelompok pertama sama kedua itu nggak produktif juga, nggak menghasilkan studi-studi hukum yang berkembang sebenarnya. Terutama di Indonesia ya. Kalau baca tulisan saya ini, chapter ini memang saya beberapa kali mengaksentuasi mengenai ketegangan antara legal positivist sama yang menggunakan pendekatan sosio-legal itu. Dan itu tidak produktif. Ya, tidak produktif. Misalnya contoh paling simpel kan ada beberapa kampus ya yang dosen hukumnya itu melarang mahasiswinya menggunakan pendekatan empirik, pendekatan sosio-legal. Itu kenapa tidak produktif? Ya karena itu sendiri attitude yang dilarang berkembang di institusi pendidikan seperti kampus sebenarnya kan. Dan itu tidak produktif karena kemudian mahasiswanya lulus dari universitas itu hanya mempunyai satu gambaran mengenai hukum. Jadi hukum itu hanya gambaran pada sisi normatifnya. Padahal ada gambaran lain yang bisa memperkaya cakarola mengenai hukum. Nah, tulisan ini sebenarnya bukanlah tulisan yang mendiskusikan sesuatu gagasan yang baru, ya. Namun ada upaya tulisan ini mau meneruskan sekaligus mengelaborasi beberapa gagasan atau tawaran pikiran beberapa orang, nggak banyak ya, di Belanda mungkin hanya berapa orang, di Inggris berapa orang, yaitu mencoba menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk membantu para legal positivis, membantu untuk pengembangan hukum ya, supaya menghasilkan konsep doktrin dan prinsip hukum yang lebih baik. Nah, dalam tulisan ini saya contohkan konsep itu adalah dari ilmu sosialnya pluralisme hukum, kemudian dari pendekatan positivisme hukumnya adalah konsep legality, formal legality, dan formal rationality. Ini sebenarnya sudah dicoba beberapa orang untuk sampai ke situ, tapi sejauh ini nggak berkembang sebenarnya. Yang berkembang sekarang kan sebenarnya hanya dengan pendekatan sosio-legal, misalnya multidisipliner, itu kan hanya mengumpulkan ilmuwan sosial, ilmuwan hukum, duduk bareng menjadi peneliti, masing-masing mengumpulkan data normatif, mengumpulkan data empirik, lalu dikompilasi. Dikompilasi. Nah, itu yang disebut dengan compilation. Nah, sekarang yang ditunggu sebenarnya integration. Integration, ya. Nah, lewat bab ini saya tulis dengan struktur seperti yang terlihat di slide ini, ada pendahuluan, kemudian dua bagian berikutnya melihat kontribusi pendekatan sosial terhadap hukum, baik terhadap pengembangan akademik, yaitu kajian ilmu hukum, maupun kontribusi pada pembangunan, pembaharuan hukum, legal reform. Dan terakhir ada bagian yang menceritakan tantangan-tantangan social approach to law di masa depan sehubungan dengan terjadinya disrupsi. Ya. Nah, tulisan ini seperti yang sudah saya awali tadi,
memang berangkat dari pemikiran yang mempersoalkan atau menyangsikan ya peranan pendekatan sosial terhadap hukum, terutama bagaimana dia bisa menyumbang pada pengembangan jurisprudens, sistem hukum, ya sistem hukum. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Igam tadi, para legal positivist itu sanksi bahwa pendekatan ilmu sosial itu bisa nyumbang. Bisa nyumbang. Bahkan kata Mas Igam tadi malah sebenarnya dikhawatirkan akan merusak jurisprudens atau sistem hukum ya. Nah, di Indonesia itu penting ya. Penting untuk merespon para mereka yang sanksi dengan kontribusi pendekatan sosial terhadap studi hukum, karena tadi yang dijelaskan oleh Mas Igam, memang ada suatu pengkubuan antara pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Dan itu melahirkan perilaku-perilaku para pengajar, dosen, yang tidak menggambarkan sebagai perilaku sikap ilmiah. Ya. Nah, tulisan saya ini juga terinspirasi dengan apa yang ditulis oleh Roger Cottrell. Ada satu artikel yang ditulis oleh dia tahun 98. Why must legal ideas be interpreted sociologically? Lewat tulisan itu, ada satu paragraf yang sangat saya ingat dari tulisan itu. Cottrell bertanya kepada sosiolog hukum, mengapa sosiolog hukum tidak bisa berkontribusi seperti filsuf hukum? Filsuf hukum itu memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep hukum seperti keadilan, equality. Tapi para sosiolog hukum ini apa sumbangannya bagi pengembangan konsep dan teori-teori hukum? Ya. Nah, yang bagian setelah introduction, bagian berikutnya adalah peranan atau kontribusi social approach to law, pendekatan sosial terhadap hukum terhadap kajian hukum. Jadi supaya tidak berpanjang lebar, di chapter ini saya mengatakan bahwa sebenarnya ilmu-ilmu sosial secara langsung maupun tidak langsung di awal abad ke-20, kalau konteksnya adalah global, itu menjadi inspirasi bagi paling tidak tiga mazhab hukum yang saya sebut di tulisan itu. Sociological jurisprudence, realisme hukum, dan critical legal studies. Nah, ketika jurisprudence ini kan, ketiga jurisprudence ini kan kita tahu adalah mazhab hukum yang menolak secara keras dalil-dalil positivisme hukum. Satu dalil yang ditolak adalah mereka menganggap bahwa cara hukum diproduksi, utamanya putusan pengadilan, itu tidak seperti yang dibayangkan oleh positivisme hukum, yaitu dengan lingkungan yang otonom, kemudian hakim menggunakan formal rationality, nalar formal untuk mengambil keputusan. Dalam faktanya, proses pembuatan produk hukum pun tidak begitu. Hakim tidak hanya melulu mengacu kepada teks-teks hukum, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya. Ya, latar belakang budaya. Nah, kritik terhadap positivisme hukum dari tiga mazhab ini, itu sebenarnya kita bisa lihat kemiripannya dengan konsep-konsep dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial untuk melihat adanya kesenjangan antara apa yang disebutkan dalam teks-teks hukum dan apa yang terjadi dalam kenyataan. Bagaimana kenyataannya hakim membuat putusan? Bagaimana kenyataannya para lawmakers membuat peraturan perundang-undangan? Misalnya konsep law in the books dan law in the context. Ya, itu kita dalam diskusi sosiologi hukum ini menjadi satu konsep yang sering dicontohkan.
untuk melihat kesenjangan tadi. Ada juga konsep seperti compliance dan non-compliance yang dikembangkan oleh sosiologi hukum, juga administrasi publik, pendekatan ekonomi terhadap hukum, menggunakan konsep ini untuk melihat perilaku-perilaku yang menyebabkan orang patuh tidak patuh terhadap hukum. Nah, salah satu komponen atau faktor yang dianggap membuat orang patuh nggak patuh adalah hadirnya yang namanya social control mechanism, non-state normative order. Nah, di sini kemudian antropologi hukum memberikan sumbangsi, salah satunya dengan konsep pluralisme hukum. Nah, jadi konsep-konsep ini dan konstruksi berpikir sosiological jurisprudence, realisme hukum, ketiga itu sama. Sama. Kalau kita terus menyimpulkan bahwa tiga mazhab hukum ini terinspirasi dengan konsep-konsep dari ilmu sosial, ya bisa saja. Bisa aja gitu ya. Dengan meminjam konsep-konsep ilmu sosial itu, tiga mazhab tadi melakukan kritik terhadap positivisme hukum juga sekaligus menawarkan jalan, ya, menawarkan cara bagaimana produk hukum dibuat, yaitu kalau kita masih ingat realisme hukum ya dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial setiap kali undang-undang dibuat, setiap kali putusan pengadilan dibuat. Nah, hasil dari mazhab-mazhab itu menggunakan atau terinspirasi dengan pendekatan ilmu sosial, saya melihat dua, ya, yang ini kemudian membantu pengembangan legal scholarship, terutama juga sebenarnya membantu juga mengembangkan jurisprudence, teori hukum. Ya. Pertama adalah di Fakultas Hukum itu terkenal sekali yang namanya metode interpretasi. Metode ini adalah membantu kita memahami what law says, what law means. Nah, saya nggak dapat buku yang menjelaskan siapa sebenarnya mengembangkan metode interpretasi ini pertama kali, tapi dua di antara tujuh metode interpretasi itu mempertimbangkan aspek sosial dan mempertimbangkan aspek historis yang disebut dengan metode teleologis dan metode historis. Nah, itu sebenarnya satu hasil di mana legal dogmatik itu meminjam pendekatan ilmu sosial untuk membantu melakukan what law means, what law says. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan legal positivist yang seperti katakan Mas Igam tadi, kita harus menutup diri dari pendekatan ilmu sosial, nggak usah mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, sebenarnya tunjukkan saja metode interpretasi ini. Nah, problem di Indonesia itu sebenarnya adalah banyak orang yang mengaku dirinya menggunakan pendekatan positivistik, legal dogmatik, tapi sebenarnya nggak menguasai barang ini dari hulu sampai hilir gitu loh. Terutama hulunya itu aspek fundamentalnya. Nah, itu juga sebenarnya agak menyulitkan kita membuat satu diskusi yang misalnya Prof. Sulis hadir mewakili kelompok ketiga yang dikatakan Mas Igam tadi, kemudian ada yang mewakili kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini kan paling di Indonesia sekarang ya Prof. Peter Mahmud Marjuki kita kenal. Nah, sampai sekarang tuh belum ada tuh panel Prof. Sulistiyawati dengan Prof. Peter Mahmud Marjuki, nggak tahu deh nanti setelah ini Ibu Mailin akan memfasilitasi itu. Tapi yang itu tuh memang ditunggu. Ditunggu. Tadi pagi Ibu Sulis bilang lewat salah satu grup, seharusnya sih ini yang diundang sebagai diskusinya ini jangan saya, karena saya dengan Ricardo mah satu aja. Sih. Jadi yang diundang tuh mestinya kelompok yang pertama yang disebut Mas Igam tadi. Nah, yang kedua adalah apa yang diterima, manfaat apa yang diterima oleh legal dogmatik, termasuk sistem hukum dari sumbangsi ilmu sosial adalah penggunaan pertimbangan konsekuensi sosial, ya, dalam membuat produk hukum. Sebenarnya dalam praktek udah banyak juga putusan termasuk jurisprudensi
MK mungkin berapa putusannya ya, yang dia betul-betul mempertimbangkan apa konsekuensi sosial kalau saya putuskan ini, kalau saya putuskan itu. Itu sebenarnya adalah satu pemikiran yang lahir karena ada warna pendekatan ilmu sosial di situ. Ya. Nah, yang menarik pasca penggunaan pendekatan sosial dalam legal scholarship, ini kemudian membuka pendekatan multi dan interdisipliner yang tadi Mas Igam sebut social legal study. Nah, social legal study ini kan sejauh ini diartikan satu, social legal study itu kata lain dari sosiologi hukum. Nah, tapi juga ada yang menganggap social legal study ini adalah multi atau interdisciplinary approach itu. Nah, dengan dimasukkannya pendekatan multi atau interdisipliner ini sebenarnya di chapter itu saya mengatakan menjadi satu kesempatan, satu di satu sisi legal dogmatic tadi mengembangkan konsep doktrin dan prinsip-prinsip hukum sebagai hasil interaksi dengan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, tantangan bagi ilmuwan sosial ya untuk membantu para legal dogmatics ini mengembangkan konsep doktrin dan prinsip-prinsip hukum. Dalam sejumlah kesempatan kan misalnya seperti Tania Lee, kemudian Ibu Kibet Bindabek, ketika ditanya, lalu apa saran Ibu bagi pembaharuan hukum? Nah, beberapa kesempatan kan ilmuwan sosial kalau diajukan pertanyaan begini kan susah jawabnya, karena memang dia merasa tugasnya adalah mendeskripsikan realitas gitu ya, bukan untuk menawarkan satu solusi, apalagi solusi aplikatif untuk masalah yang digambarkan tadi. Nah, saya tidak tahu apakah itu tugas ilmuwan untuk meneruskan diskusi tadi itu atau tugas pengambil keputusan untuk mengambil apa yang harus dilakukan, untuk mengambil langkah, memutuskan langkah apa yang dilakukan untuk melakukan legal reform ya. Tapi saya membayangkan di forum multidisipliner itu bisa sampai ke situ diskusinya. Nah, kembali saya ulangi di buku itu bahwa untuk konteks Indonesia, pendekatan multi dan inter ini penting banget, bukan hanya untuk keperluan pengembangan legal scholarship, tapi juga untuk membangun sikap akademik dengan menghilangkan prasangka-prasangka yang tadi Mas Igam bilang antara kelompok pertama sama kelompok kedua itu. Itu memang sudah sampai ke level prasangka, kan, masalahnya. Dan kalau sudah prasangka, seperti yang saya jelaskan di chapter itu, memang dua kelompok ini udah nggak mau interaksi aja. Nggak mau interaksi. Makanya forum yang saya sebut tadi itu susah banget tuh mengadakan di Indonesia itu. Jadi perangnya itu kayak ini aja. Perang, apa namanya? Oke. Chapter saya ini juga selain membicarakan mengenai sumbangsih pendekatan ilmu sosial bagi pengembangan legal scholarship, kajian hukum, tapi juga membicarakan bagaimana pendekatan ilmu sosial ini bisa menyumbang juga pada upaya pembaharuan hukum. Upaya pembaharuan hukum. Nah, bagian ini mungkin tidak terlalu convincing seperti bagian pertama. Pembaharuan hukum itu sepanjang yang saya ingat kan bermula dari temuan sistem hukumnya tidak efektif. Nah, seperti saya katakan tadi, sistem hukum tidak efektif itu kalau kita mengecek perilaku itu disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi dalam hal ini dia sama seperti ketika membantu legal scholarship juga membantu menjelaskan para aktor pembangunan apa yang menyebabkan tidak efektif. Ya, apa yang menyebabkan tidak efektif. Nah, di dalam ilmu sosial ada beberapa kajian khususnya yang melihat para petugas atau pelaksana hukum, perilaku mereka. Ya, misalnya
konsep strip level bureaucracy dari Lipsky, kemudian ada banyak ilmuwan sosial yang menulis mengenai legal gap. Salah satunya adalah Bettina Lange dari Oxford Center for Social Legal. Nah, konsep-konsep ini ingin menunjukkan adanya kesenjangan ya antara apa yang dikatakan oleh teks dan apa yang senyatanya ya. Tapi lebih dari itu, konsep-konsep ini membantu menjelaskan bahwa kalau ada kesenjangan, ada perilaku yang sesuai dengan teks hukum, itu nggak bisa langsung disimpulkan ada pelanggaran hukum gitu. Jadi lewat konsep strip level bureaucracy atau kesenjangan ditunjukkan bahwa perilaku-perilaku para petugas hukum itu juga dilakukan untuk tujuan positif, yaitu untuk mengurangi, meminimalisir kesenjangan teks hukum dengan realitas. Disertasi saya misalnya di Kutai Kartanegara, sebagai lokasi penelitian maksud saya menemukan contoh konkret dari itu. Ya, bagaimana staf kantor cabang dinas kehutanan di tingkat kecamatan, ya, dia punya pegangan bahwa yang disebut dengan polybag, ini untuk keperluan reboisasi ya, polybag yang dispesifikasi oleh aturan atau juknisnya adalah ini. Tapi di lapangan petani itu berinisiatif bikin polybag sendiri sebelum bantuan diberikan. Dan polybagnya itu tidak sesuai sepenuhnya dengan ukuran yang dibuat dalam juklak dan juknis yang dipegang oleh petugas itu, orang kehutanan di tingkat kecamatan. Nah, apa perilaku apa yang kemudian diberikan? Si petugas di tingkat kecamatan itu melakukan reinterpretasi terhadap spesifikasi polybag tadi untuk bisa mengakomodir polybag yang dibuat oleh petani. Akhirnya petani polybagnya dibeli. Nah, apakah kita mau mengatakan ini perilaku melanggar hukum? Mungkin dari sisi legal dogmatik akan mengatakan begitu, tapi kan kalau kita gunakan pendekatan ilmu sosial bisa melihatnya tidak begitu. Mas Igam, berapa menit lagi kira-kira? Terlalu lama saya. Ada masih 5 menit lagi, Bang. Oke. Ya, ini tinggal sedikit lagi. Ilmu sosial paling tidak menawarkan dua hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan agenda pembaharuan hukum. Ya, satu yang tadi sudah saya sebutkan itu mengajak memperhatikan perilaku para petugas hukum yang dia melakukan membangun jembatan antara teks hukum dengan realitas. Ya, kemudian ilmuwan sosial juga membantu menyarankan agar legal reform itu memperhatikan konteks sosial dan konteks kultural. Nah, Lawrence Fishman sebenarnya sudah menyinggung mengenai ini dengan menyuntikkan aspek sosial ke dalam elemen kultur dari sistem hukum. Ini adalah satu konsep sistem hukum yang beda dengan para legal positivis yang lain ya. Nah, tetapi memang ada satu pertanyaan penting ya. Kalau ditemukan kesenjangan antara teks-teks hukum dan realitas, untuk membuat hukum itu memiliki signifikansi sosial, apakah solusinya kemudian substansi hukum itu diubah supaya persis mengikuti maunya kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat? Nah, di dalam buku tulisan ini, saya setuju dengan orang yang berposisi, jalan keluar untuk situasi semacam itu, ketika ada diskrepansi semacam itu, bukanlah dengan semata-mata mengubah aturan hukum agar sesuai dengan realitas. Penyesuaian seharusnya tidak mendelegitimasi nilai-nilai universal. Jadi ini seperti debat, okay, kalau kita mempertimbangkan dan menerima pendekatan relativisme dalam pendekatan HAM, apakah kita kemudian membolehkan tindakan-tindakan kelompok yang melakukan kekerasan untuk menghukum anggota kelompok? Kemudian
debat mengenai itu kok diselesaikan? Enggak, itu ada norma-norma universal yang juga harus diperhatikan pada saat kita mengakui relativisme dalam hal. Jadi, kira-kira mirip dengan itu, jadi upaya untuk membuat sistem hukum itu punya nilai signifikansi sosial, bukan dengan 100% mengakomodir apa maunya kebutuhan sosial. Di dalam tulisan itu saya contohkan kasus korupsi di Indonesia. Ya, dalam tulisan itu. Nah, terakhir, bagian tantangan apa yang dihadapi oleh pendekatan sosial terhadap hukum di masa depan. Dengan asumsi masa sekarang dan masa depan itu sedang mengalami situasi transformatif dan juga sedang didisrupsi oleh kehadiran teknologi informasi. Di dalam chapter ini saya sebutkan juga oleh kehadiran yang namanya transnational law. Ya, transnational law. Jadi di masa depan, social approach to law masih akan menghadapi tantangan bagaimana membangun komunikasi inklusif dengan para legal positivist, dengan kelompok pertama yang disebutkan oleh Mas Igam tadi. Nah, karena itu, diskusi-diskusi, interaksi di dalam forum-forum multi-interdisiplin akan menjadi tantangan juga bagi pendekatan ilmu sosial untuk mengajak pendekatan legal dogmatik menghasilkan satu penjelasan mengenai hukum yang menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi saya contohkan dalam tulisan itu, kalau kita misalnya mengakomodir konsep pluralisme hukum dan menjadikannya sebagai realitas dalam membangun sistem hukum nasional, bagaimana caranya di satu sisi kita mengakomodir konsep pluralisme hukum ini, tapi di sisi lain kita juga harus mempertahankan yang disebut sistem hukum. Gak mungkin gak ada sistem hukum. Kalau gak, kita gak bisa bikin acara di sini kalau gak ada sistem hukum, kan. Mas Igam gak bisa jadi dosen juga kalau gak ada sistem hukum, kan. Sistem hukum akan tetap ada. Ya, akan tetap ada. Nah, jadi bagaimana sih bayangannya jurisprudensi atau sistem hukum di satu sisi menghargai pluralisme, menerapkan pluralisme hukum, tapi di sisi lain mempertahankan legality, formal legality, formal rationality. Nah, dalam konteks itulah makanya kita menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Van den Venter, mantan pengacara waktu itu di Hindia Belanda dan juga mantan anggota parlemen di Belanda. Dia bilang begini, kesatuan bila Anda bisa mengupayakannya, keragaman bila Anda harus mengupayakannya, tapi di atas segalanya itu kepastian, certainty. Sistem hukum tanpa certainty itu ya rasanya gimana ya, makanan tanpa cabai kali ya, atau tanpa gula gitu. Lalu apa tantangan dihadapi oleh social approach to law sehubungan dengan terjadinya perubahan sosial? Pertama, disrupsi oleh hadirnya transnational law dan hadirnya teknologi informasi, tentu saja membutuhkan satu penglihatan kembali konsep-konsep konvensional dalam hukum positif. Misalnya, unit yang dibayangkan oleh positivisme hukum itu adalah kan hukum positif, hukum satu negara. Nah, ini dengan fenomena globalisasi pun udah nggak relevan ini. Karena sudah berlahiran organisasi-organisasi non-state, ya, yang punya kemampuan membuat aturan kemudian menegakkan aturan itu, bahkan state sendiri pun patuh dengan aturan itu. Misalnya Roundtable Sustainable Palm Oil sebagai salah satu contoh, ya. Nah, jadi terakhir, penjelasan-penjelasan dari social approach to law mengenai fenomena-fenomena ini, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dapat membantu ilmu hukum dogmatik untuk merumuskan ulang konsep-konsep hukum seperti kedaulatan, validitas, dan hierarki perundang-undangan. Saya pikir kalau para legal positivist melakukan sendiri upaya untuk melihat ulang ini tanpa memperhatikan konsep-konsep dalam ilmu sosial, saya nggak bisa bayangkan hasilnya apa. Mungkin hasilnya adalah
suatu pemikiran hukum yang makin jauh dari fenomena-fenomena sosial tadi. Begitu, Mas Igam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ricardo. Wah, ini sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan, sangat komprehensif. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ricardo, mulai dari bagaimana ada kecenderungan bipolar di pendidikan hukum kita antara normatif dan empiris yang semestinya menurut Bang Ricardo semestinya tidak perlu ada. Kalau kita sama-sama melihat bahwa bagaimana sebenarnya banyak sumbangan-sumbangan yang bisa diberikan oleh ilmu sosial termasuk empirik salah satunya dalam perkembangan ilmu hukum ya dan terutama hukum yang doktrinal. Misalkan bisa dilihat dari bagaimana metode penafsiran ya melakukan legal reasoning salah satunya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan salah duanya adalah historis. Nah, ini menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ricardo juga bagaimana tantangan studi sosial atas hukum di masa depan karena bagaimanapun globalisasi mempengaruhi tidak saja perkembangan ekonomi, sosial tapi juga sistem hukum di sebuah negara dan menurut Bang Ricardo menjadi penting melihat ulang konsep-konsep ilmu sosial karena konsep-konsep ilmu sosial ini yang kemudian akan memberikan perannya, kontribusinya dalam rangka melakukan pembaruan hukum sehingga lebih sesuai dengan konteks masyarakatnya tanpa kemudian kehilangan semi otonomnya yang ada dalam sistem itu tanpa kehilangan nilai-nilai universal dalam hukum itu. Nah itu yang disampaikan oleh Bang Ricardo. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi untuk pendalaman. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan nanti dituliskan langsung dituliskan saja di kolom chat atau nanti saya akan buka kesempatan untuk bertanya langsung tiga orang saja kepada Bang Ricardo. Selanjutnya kita berpindah ke Prof. Sulis, salah satu begawan sosiolegal di Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca beberapa bulan yang lalu tulisan Prof. Sulis di Kompas berjudul Potret Buram Hukum ya yang mengkritik bagaimana carut marutnya wajah hukum di Indonesia di masyarakat ada kaitannya dengan apa yang terjadi di fakultas-fakultas hukum kita. Ya, di mana lulusan fakultas hukum ketika menjadi sarjana hukum, ketika menjadi hakim, menjadi jaksa, kehilangan sensibilitas sosialnya. Atau bahkan tidak memiliki sensibilitas sosial dan tidak memiliki sensibilitas terhadap keadilan. Menurut Prof. Sulis, apa yang menyebabkan? Karena memang fakultas hukum tercerabut dari ilmu sosial. Karena ilmu sosial tidak begitu diajarkan di fakultas hukum dan cenderung kemudian dikalahkan oleh mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya vokasi, gitu ya. Nah ini menjadi menarik kalau kita gandengkan apa yang ditulis oleh Prof. Sulis di Kompas dan kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ricardo, ada posisi yang sangat strategis yang dimainkan oleh ilmu sosial dalam kajian hukum ini. Monggo Prof. Sulis, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan materinya. Silakan. Terima kasih Mas Igam. Pertama-tama ingin saya sampaikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Center for Southeast Asian Social Studies yang sudah bekerja begitu keras di bawah pimpinan Prof. Hermin ya. Juga menghasilkan buku yang keren. Mbak Ita juga luar biasa. Juga kerjasamanya itu dengan Fakultas Hukum, barangkali juga dengan fakultas lain di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di UGM ya, itu pasti sesuatu aliansi ilmu pengetahuan yang dahsyat sekali. Mas Ricardo, terima kasih banyak ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika zaman belum ada digital begini, bagaimana orang-orang seperti kita yang mengembangkan School of Thought sosial terhadap hukum ini bisa voicing our voiceless gitu ya. Untung aja ada digital nih Mas Igam, jadi orang-orang seperti kami sudah berani menyuarakan ini semua. Biasanya kami tertindas sih melalui berbagai rejim kurikulum dan lain-lain ya. Tadi Bang Ricardo sudah menjelaskan secara detail dan konkret beberapa konsep penting. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menggarisbawahi dan membuat beberapa poin itu menjadi lebih mudah dipahami saja, terutama oleh mereka yang tidak bersetuju dengan pemikiran studi hukum sosial ini. Izinkan saya share screen ya.
Ya, semoga sudah bisa dilihat. Oh, sorry. Ini kok thank you sih? Maaf. Belum-belum udah thank you nih ya. Ya, ini yang akan saya sampaikan adalah tadi tentu saja penting untuk di-highlight apa yang menjadi argumentasi dari Bang Ricardo tentang studi hukum sosial. Kalau boleh saya terjemahkan seperti itu dari bahasa Inggrisnya ya, bagaimana studi ini berperan memperkaya dan memperjelas studi hukum, dan di dalamnya itu ada perdebatan soal hukum dan paradigmanya seperti apa, lalu perdebatan juga, ini sebenarnya studi sosial atau studi hukum sih. Terus terang aja saya capek sekali sih sebenarnya menjelaskan ini ya, hanya karena banyak orang tidak mau baca aja gitu, lalu tiba-tiba sudah a priori sekali gitu ya. Lalu juga kontribusinya terhadap studi hukum secara teoritik, metodologi, secara praktikal, tadi sudah disampaikan oleh Bang Ricardo, tantangan kedepannya seperti apa. Ini saya meminjam istilahnya Bang Ricardo sebagai katalis gitu ya. Nah, perdebatan hukum ini memang sesuatu yang dasar sekali untuk studi apapun di bawah naungan studi sosial terhadap hukum, atau sekarang kalau boleh meminjam yang sudah tua juga, law and society kalau di Amerika, atau di kalau di Inggris dan Eropa itu social legal studies, kalau Bang Idam tadi bilangnya aliran yang ketiga, semuanya selalu bermula dari perdebatan apa itu hukum ya. Nah, kalau boleh saya buatkan sedemikian ini sehingga bisa jelas bagi kawan-kawan yang masih burem-burem soal ngapain sih kita susah-susah melakukan studi ini mencampuri urusan ilmu hukum gitu ya. Bagi studi doktrinal, sudah jelas buat mereka yang namanya hukum adalah hanya hukum negara. Kemudian atributnya itu dipinjam dari atribut hukum barat. Harus ada kitab undang-undangnya, harus ada lembaga pengadilan, ada hakim, ada penjara, semacam itu ya. Dan buat mereka, konsepsi tentang hukum itu adalah selalu berisi hal-hal yang dilarang dan dibolehkan. Ada 1000 barangkali definisi hukum, tetapi esensinya adalah itu, titik saja begitu ya. Lalu tentu saja kita seperti Bang Ricardo tadi sampaikan, kita penting sekali memiliki hukum. Tentu saja begitu ada dua orang bertemu sudah harus ada hukum di situ, apalagi suatu masyarakat bangsa dan kemudian masyarakat global internasional butuh sekali hukum untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh itu ya, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, keserakahan, memastikan distribusi keadilan, sudah pasti kita butuh hukum. Nah, cuman di sini keadilan hukum itu dipersepsi identik dengan keadilan sosial, sudah titik, tidak dipersoalkan lagi. Bahkan mereka tidak memperhitungkan bahwa ada jurang selalu antara teks normatif dengan realita hukum. Kan teks normatif itu sebetulnya sesuatu cita-cita, masih cita-cita, ideal-ideal, ideologi untuk melindungi masyarakat tadi. Tapi kan selalu ada jurang antara cita-cita dengan realitas. Kalau sudah identik, sudah sama, nggak perlu ada penjara lagi kan, nggak usah ada pencuri, koruptor, dan lain-lain. Nah, kemudian studi hukum sosial yang banyak sekali percabangannya, bahkan banyak sekali aliran-aliran pemikirannya, baik yang tertuang di dalam buku Babon teori-teori hukum yang harusnya dikuasai oleh semua sarjana hukum ya, maupun yang muncul dari literatur yang berserakan itu di sosiologi hukum, di antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa hukum itu tidak hanya hukum undang-undang saja, tetapi dokumen antropologi, sosiologis yang selalu hidup. Dan hukum negara itu sudah pasti bukan satu-satunya acuan normatif. Memang hukum negara itu sangat kuat mencengkeram kita. Kalau kita berbuat salah, langsung negara
ada di rumah kita menangkap kita gitu. Tapi dalam keadaan keseharian, hukum apa yang paling efektif dalam hidup kita? Ya, ada banyak hukum lain, agama, adat, kebiasaan, atau percampuran di antaranya sehingga melahirkan hukum-hukum baru yang nanti akan saya jelaskan lebih jauh ya. Nah, hukum juga dipandang, karena saya antropolog ya, sebagai bagian dari kebudayaan. Jangan bayangkan bahwa kebudayaan itu sesuatu yang sifatnya sangat di permukaan ya, tidak. Tetapi kebudayaan itu adalah cara berpikir, cara berpengetahuan, dan tentu saja cara berhukum. Karena kesepakatan-kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh ya. Nah, jadi dalam hal ini hukum itu tidak selesai kalau dipersepsi atau dimaknai hanya sebagai konsepsi normatif saja, tetapi juga harus dimaknai sebagai konsepsi kognitif. Ini Mas Iga barangkali sudah baca juga ya tulisan tua dari Profesor Franz Benda Beckman ya. Maksudnya gini, secara normatif memang tidak boleh mencuri, membunuh, korupsi dan lain-lain ya. Tetapi apa kognisi tentang membunuh, mencuri itu? Kalau orang Madura misalnya, harga dirinya terlanggar, melakukan carok, kemudian dia menyerahkan diri kepada polisi gitu ya. Buat dia itu tidaklah pelanggaran hukum, karena itu dia sedang membela harga dirinya gitu. Jadi kognisi tentang mencuri, membunuh itu menjadi sangat cultural bound. Oleh karena itu, hukum itu menjadi cultural bound gitu. Dan tentu saja ada jurang yang untuk menjembatani jurang itu antara teks dengan apa realitasnya, harus ada ujian terhadap teks-teks itu. Ujiannya berupa apa? Ada sengketa-sengketa, karena memang hukum itu bersemai di dalam sengketa-sengketa. Sengketa-sengketa itu adalah ruang untuk mendebat-debatkan pasal-pasal yang dipakai oleh hakim, oleh para pihak, ya. Kemudian hakim sampai pada pertimbangan dan putusannya. Lalu putusan itulah betul-betul the living law. Jadi kalau masih teks belum the living law, kalau sudah menjadi putusan maka itulah the living law, hukum yang senyata-nyatanya dianut. Mengapa? Karena itu yang akan betul-betul ditaati, putusan hakim itu. Nah, perdebatan di masa awal munculnya ilmu antropologi hukum itu ada di sana gitu. Dan kemudian bertemu sebetulnya dengan ilmu hukum adat bahwa memang yang namanya hukum itu adalah putusan dari orang yang memiliki wibawa hukum gitu. Jadi dalam hal ini memang harus ada ujian untuk meyakini bahwa keadilan hukum, keadilan teks itu identik atau tidak dengan keadilan substantif. Kemudian perdebatan paradigmatik ya. Yang tadi dikatakan bahwa satu-satunya studi hukum itu hanyalah studi hukum doktrinal. Dan inilah yang mendapatkan ruang sampai 100 SKS menjadi kuliah wajib di Fakultas Hukum ya. Karena mereka berpikir bahwa studi hukum satu-satunya adalah hukum doktrinal. Jadi kalau ada orang-orang seperti saya dan teman-teman saya itu, mereka cuma tambah-tambahan aja yang kurang pekerjaannya gitu ya. Nah, mereka itu sangat kuat membedakan antara studi doktrinal dan bukan doktrinal. Saya teringat tulisannya Profesor Franz Benda Beckman di masa lalu, baik sekali ya, ditulis dalam bahasa Belanda. Waktu itu beliau membuat analogi yang sangat menarik, apa bedanya antara sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dia bilang, sosiologi hukum itu seperti trup tentara yang pasukannya banyak, lalu juga alatnya canggih sekali, radar-radarnya itu untuk memastikan bahwa ilmunya tidak tercampur ilmu lain. Sedangkan antropologi hukum itu trupnya kecil, alat-alatnya juga tidak terlalu canggih, kalau kemasukan ilmu lain juga nggak apa-apa. Tapi hari ini yang disampaikan Prof. Benda Beckman itu saya kira penting untuk diaktualisasi lagi ke dalam persoalan bagaimana trup dari studi doktrinal yang begitu besar dan hebat dan sangat berkuasa terhadap trup kecil yang voiceless tadi dari studi sosial terhadap hukum ya. Memang
mereka merasa penting untuk menjaga kemurnian dari hukum itu. Dan tentu saja pendekatannya monodisiplin. Sementara yang sebetulnya disediakan oleh epistemologi hukum bahwa di ranah yang pertama, studi doktrinal, studi dogmatik, tapi di ranah kedua itu ada studi-studi tentang kenyataan hukum. Disitulah sebenarnya kita mendapatkan basic keilmuan, otoritas keilmuan untuk mengatakan bahwa studi hukum sosial ini juga studi hukum, begitu ya. Nah, dan hari ini rumah pendekatan ketiga di istilahnya Mas Igam itu merupakan rumah yang sangat besar dan terbuka terhadap studi-studi interdisiplin hukum. Mau itu apa saja ya, bahkan saya membayangkan seharusnya kita sudah seperti di negara-negara lain juga membuka ruang kepada studi hukum yang meminjam pendekatan dari teknologi digital gitu. Apa boleh buat sekarang kan, nanti akan saya jelaskan juga mengapa kita penting untuk menghadapi situasi digitalisasi semua bidang begitu ya. Dan pendekatannya itu saja interdisiplin karena akan melahirkan hukum-hukum baru nih, studi-studi hukum baru. Apa saja namanya? Barangkali juga transdisiplin ya, ketika ada pihak lain, negara, pemerintah, industri membutuhkan kolaborasi semacam ini. Nah, kontribusi akademiknya ada di tulisannya Bang Ricardo, dan saya menambah-nambahkan saja ini, ada banyak sekali yang sudah tertulis di dalam kitab babon dari teori-teori hukum ya, legal realism, critical legal studies, feminist jurisprudence, dan lain-lain. Tapi di luar itu ada studi tentang legal pluralism, itu punya komunitas yang besar sekali, anggotanya mungkin sekarang udah lebih dari 500 dari seluruh dunia ya. Commission on Legal Pluralism. Lalu studi tentang dispute settlement itu juga suatu school of thought tersendiri yang established, dan kemudian yang betul-betul digunakan di dalam ranah praktik program-program itu adalah legal development dan access to justice. Semua badan-badan dunia bicara soal ini. Nah, bukankah ini semua memperkaya sebetulnya pengembangan dari teori-teori hukum? Semuanya ini berangkat dari kritiknya terhadap cara berpikir sangat positivis, aliran-aliran legal positivism ini, atau legal centralism yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum adalah hukum negara berlaku seragam untuk setiap orang dan dijalankan oleh seperangkat aparatur negara. Kemudian juga kontribusi metodologi ada banyak sekali. Bagaimana studi-studi hukum sosial ini memberikan data empirik tentang apa saja respon warga masyarakat terhadap hukum ya. Lalu juga bagaimana masyarakat yang tidak puas sebenarnya memiliki kapasitas untuk membuat aturannya sendiri ketika hukum negara dirasakan tidak adil. Lalu juga forum-forum penyelesaian sengketa, jadi bicara soal hukum itu tidak cukup hanya bicara soal teksnya, tapi juga bicara soal bagaimana kalau ada sengketa, mereka mau pergi kemana gitu. Dan ternyata banyak sekali penelitian, bukan hanya negara-negara atau bangsa-bangsa di luar Eropa Barat dan Amerika saja, tetapi juga bahkan di Amerika ada Stuart McCauley yang mengeluarkan jurnal atau artikel jurnal yang sangat legendaris menurut saya ya, Non-Contractual Society, yang mengatakan bahwa Amerika yang begitu legal-minded saja ketika berurusan dengan soal kontrak ya, perusahaan yang membuat pesawat terbang dan yang melising pesawat terbang, kontraknya secara legal itu ada 300-400 halaman, sangat detail, tetapi ketika terjadi one prestasi, pesawat terbangnya terlambat diserahkan, mereka tidak pergi ke kontrak itu, tetapi menyelesaikannya secara negosiasi-negosiasi saja. Gitu. Lalu juga di negara-negara Amerika Latin, Asia, Afrika, Asia Tenggara,
itu pergi ke pengadilan bukan sesuatu yang diinginkan, karena akan mengakhiri hubungan antara kedua pihak yang bersengketa itu. Orang-orang atau masyarakat adat yang sekarang menjadi modern itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sangat menjaga hubungan itu, ya. Di Jepang itu perusahaan-perusahaan breadwinner-nya Jepang, jangan harap kalau ada persoalan perburuhan mereka akan pergi menyelesaikannya ke pengadilan buruh. Tidak, mereka menyelesaikannya secara musyawarah saja, secara modern, tetapi isinya musyawarah gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri, Nancy Tanner adalah salah seorang di antaranya, Profesor Benda Beckman tentu saya juga, mengatakan bahwa forum penyelesaian sengketa itu dilakukan di serambi-serambi sekolah, masjid, musola, kedai-kedai kopi, dan yang pergi ke pengadilan itu sangat sedikit, seperti puncak gunung es gitu. Nah, semacam ini bukankah penting untuk diketahui oleh seorang yang belajar hukum gitu ya? Nah, lalu apa kontribusi praktikal? Saya pikir tidak usah, tadi Bang Ricardo sudah banyak sekali menjelaskan itu. Mengapa studi hukum sosial itu menjadi penting? Karena kita tidak bisa menghindar lagi dari tantangan yang terjadi sangat tiba-tiba karena adanya virus ya. Tadinya kan kita semua berpikir bahwa artificial intelligence, otomatisasi dalam bidang pekerjaan yang akan digantikan oleh tenaga-tenaga mesin, itu semata hanya karena temuan-temuan sains dan teknologi. Ternyata virus itu memang menyebabkan disrupsinya menjadi double gitu. Dan apalagi kalau kita baca bukunya Harari ya, yang mengatakan bahwa 50% manusia nanti menjadi irrelevant gitu ya. Wah, ini apa menjadi sesuatu yang membuat kita tiba-tiba matanya terbuka. Oh iya gitu. Nah, ada Profesor Richard Susskind. Ini bukan hanya bisa dibaca bukunya, tapi juga banyak YouTube-nya ya. Dia tuh sudah mewarning kita lama, mengatakan bahwa apa mungkin ini masanya the end of lawyers, dan tomorrow's lawyers itu harus seperti apa. Perubahan hukum akan menjadi sangat radikal dalam 2 dekade ke depan dibandingkan dengan 2 abad sebelumnya. Gitu. Lalu juga ada Rayling yang mengatakan pencari keadilan di seluruh dunia itu berhadapan dengan ketidakpastian, keterlambatan, dan korupsi, dan digital technology ini harus bisa membantu dan bahkan bisa membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dari persidangan-persidangan. Lalu juga ada Daniel Hunter, saya dengarkan dari apa seminarnya ya, dia bahkan menghitung secara cermat dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apa saja yang akan terdisrupsi dari sekolah-sekolah hukum, firma-firma hukum, dan juga para sarjana hukum gitu ya. Nah, implikasinya sangat serius, perubahan masyarakat yang sangat cepat, nggak bisa ada yang mencegahnya ya. Itu tentu akan diikuti oleh tuntutan perubahan hukum yang sangat besar. Dalam hal inilah makanya kolaborasi antara studi hukum dengan studi ilmu sosial, humaniora, bahkan juga teknologi harus terbuka. Jadi sarjana hukum misalnya yang studi korupsi, dia harusnya boleh mengambil kuliah-kuliah tertentu di teknik sipil, karena orang teknik sipil yang punya semua teori-teori pembuktian korupsi seperti apa, bahkan mereka punya laboratoriumnya. Atau sebaliknya, mereka juga dibolehkan mengambil kuliah tertentu tentang hukum korupsi. Atau dokter forensik yang mengambil kuliah-kuliah tertentu di hukum pidana, semacam itu. Di negara lain sudah lama sekali, bukan hanya kuliah, tapi juga jurusan-jurusan. Dan kalau bikin jurusan itu nggak usah repot, dibuatkan gedungnya, dibuatkan segala macamnya, nggak perlu, hanya ditunjuk aja seorang dosen atau profesor untuk menjadi ketua jurusan, kemudian jurusannya akan berlangsung, dan mahasiswanya berdatangan dari berbagai negara, gitu ya. Kalau kita kan bikin jurusan itu repot banget. Penamaannya aja sudah bikin repot. Kalau law and technology itu
miliknya Fakultas Hukum atau miliknya Fakultas Teknik ya, lalu berkelahi. Padahal kalau di tempat lain itu udah nggak jadi soal sama sekali ya. Nah, dalam situasi tantangan disrupsi yang besar ke depan, jadi sarjana hukum itu harus seperti apa? Harus menjadi sarjana hukum yang plus-plus, memiliki pengetahuan tidak hanya soal hukum doktrinal dan dogmatik saja, tetapi juga harus punya human expertise. Dan itu mau nggak mau mereka harus belajar tentang studi-studi hukum sosial yang banyak sekali aliran-alirannya itu, ya. Misalnya sarjana hukum ke depan harus tahu tentang munculnya globalisasi hukum, dan itu dipelajari oleh ranah pluralisme hukum sebagai suatu disiplin ilmu, bagaimana terjadi pertemuan antara bukan hanya hukum negara dan hukum masyarakat, hukum adat, hukum agama, tetapi juga hukum internasional dan hukum nasional, terutama dalam bidang-bidang humanitarian, ya, lalu pemerintahan yang bersih, itu kan sesuatu konsep, prinsip yang dianut oleh semua warga bangsa. Jadi hari ini tidak ada lagi sekat antar negara karena kita mengamini konsep yang sama tentang hak asasi manusia, tentang pemerintahan yang bersih, dan situasinya sekarang ini adalah borderless state, borderless law. Kalau melihatnya dari terjadinya globalisasi hukum ini, buat mereka yang sangat mobile, yang namanya paspor itu nggak ada hubungannya dengan nasionalisme, yang namanya paspor itu hanya soal administrasi aja, dia harus melalui gerbang-gerbang pemeriksaan imigrasi gitu ya. Nah, memang sih kalau dua atau lebih hukum saling bertemu, potensinya itu adalah conflicting, tetapi juga bisa terjadi negotiating, bahkan reproduksi. Ketika banyak hukum internasional diratifikasi, itu artinya terjadi reproduksi, hibridasi, lahir hukum-hukum yang baru, ya. Dan ini semua dipercepat oleh sains dan teknologi digital. Lalu contoh lagi berikutnya tentang bagaimana kontribusi dari studi sosial hukum atau studi hukum sosial secara metodologis ya, salah satunya yang disumbangkan oleh etnografi hukum. Studi etnografi itu kan sebetulnya dicuri dari para ilmuwan antropologi ya, yang sangat baik hati. Semuanya antropologi itu pada umumnya baik hati ya. Dulunya sih studi antropologi itu memang bicara soal suatu site, research site yang mikro, lalu keluar suatu deskripsi yang sangat detail sampai tulang sumsum dari komunitas yang diteliti itu bisa dijelaskan. Dan di dalam narasi yang detail itu sebenarnya tersimpan persoalan-persoalan besar dan yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru gitu. Tapi pada waktu itu memang terlokalisasi dalam research site yang kecil, mau itu desa, mau itu komunitas ya. Nah, sekarang itu ketika studi etnografi mengalami perubahan juga ya, sejak ada bukunya Marcus itu 1995, di mana seorang peneliti diberi kebebasan untuk merekonstruksi permasalahan yang dia teliti terlepas dari lintasan ruang dan waktu, maka ini etnografi hukum juga harus memanfaatkannya gitu ya. Jadi yang tadinya hanya bicara soal bagaimana suatu komunitas doing law, merumuskan hukumnya sendiri, melaksanakannya, tapi sekarang itu dibolehkan misalnya ada pelanggaran kemanusiaan di Pulau Batam, perempuan-perempuan yang ditraffic menjadi pekerja seks di sana, peneliti dibolehkan untuk meneliti ke kantung-kantung kemiskinan di Pulau Jawa untuk menjelaskan mengapa para perempuan itu dibolehkan oleh orang tuanya atau kerabatnya untuk pergi ke Pulau Batam. Atau juga studinya ke Singapura, mewawancarai para supir di sana, karena para supir di taksi di Singapura itulah yang menjadi pengguna dari sex worker di
di Pulau Batam gitu, itu dibolehkan. Lalu kalau secara lintas waktu gimana? Studi sejarah menjadi amat penting untuk bisa menjelaskan perubahan-perubahan hukum, perubahan-perubahan peristiwa hukum dari masa ke masa, dari masa kolonial sampai hari ini, itu sangat penting ya. Jadi sekarang ini peneliti studi hukum sosial sangat memiliki kebebasan-kebebasan itu dalam rangka merekonstruksi peristiwa-peristiwa wah yang dia mau jelaskan. Bahkan sekarang ini tuntutannya seperti beberapa disertasi di Leiden ya, disertasi yang baik itu adalah yang mampu menjelaskan micro level peristiwa dengan peristiwa-peristiwa di regional, nasional, bahkan internasional. Karena itu semuanya berkaitan. Nah, jadi harapannya ilmuwan hukum ya terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru ini, karena memang tren ilmu pengetahuan dunia hari ini adalah interdisiplin dan transdisiplin. Kalau mau ikut ranking apa itu QS ya dan macam-macam ranking dunia ya harus ikut gitu ya. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa sih, tapi nggak usah ikut ranking-ranking gitu ya. Lalu juga tidak perlu, saya tuh berposisi pada tidak ingin mendikotomi sih sebenarnya. Kita berkomplementer saja gitu, saling membutuhkan. Saya juga belajar tentang studi doktrinal, karena kalau tidak saya tidak bisa menjelaskan persoalan hukum yang saya ingin teliti. Saya juga melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum untuk mengetahui di mana hukum itu tidak mengakomodasi pengalaman-pengalaman pencari keadilan atau subjek hukum gitu. Saya belajar hukum jadinya gitu. Dan alangkah baiknya juga orang-orang yang studi doktrinal mempelajari bagaimana hukum bekerja, entah apapun percabangan dari keilmuannya ini enggak jadi soal ya. Karena juga kita sudah melihat bagaimana kontribusi dari hukum sosial ini dalam memperkaya studi-studi hukum baik secara teoritik dan metodologi juga secara praktikal dibantu. Bayangkan ya kalau mau membuat naskah akademik perumusan suatu undang-undang dan itu dimandatkan oleh banyak aturan hukum kan, membuat naskah akademik itu tidak mempelajari tentang forecast ke depan apabila undang-undang itu jadi, apa implikasinya buat masyarakat gitu. Dan itu kan hanya bisa disumbangkan kalau oleh studi-studi hukum sosial gitu ya. Dan tentu saja menjadi sangat penting kalau kita selalu berpikir bagaimana mendekatkan keadilan hukum dan keadilan substantif itu di dalam kita merumuskan apa saja, melakukan kerja-kerja akademik dan juga melakukan kerja-kerja yang kira-kira akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya kira itu Mas Igam, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Sulis atas pemaparannya, atas respon apa yang sudah ditulis oleh Bang Ricardo. Sangat menarik sekali yang kemudian menjadi refleksi bagi kita bersama sebagai pengajar di Fakultas Hukum, bagaimana menciptakan sarjana hukum yang plus-plus ini tadi, Prof. Sulis. Nah, ini tantangan kita bersama, mungkin kita bisa diskusikan nanti. Oke, karena dua pembicara sudah memaparkan materinya, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk bertanya. Silakan, untuk kesempatan pertama, saya akan membuka kepada tiga penanya secara langsung ya. Bisa langsung angkat tangan dan unmute mic-nya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan, Bapak-Ibu. Sebenarnya ada teman-teman mahasiswa juga di sini. Sambil menunggu Mas Igam. Ya, silakan Prof. Hermin. Silakan. Iya, saya dari tadi mendengar luar biasa ya. Jadi kami baru tahu Prof. Sulis dan juga Bang Ricardo bahwa di ilmu hukum itu ada pertarungan yang luar biasa seperti itu ya. Kami kira baik-baik saja sebagai part of social science gitu, tapi nggak kebayang juga bahwa kemudian ada dikotomi-dikotomi seperti itu yang tadi Prof. Sulis sampaikan ya. Nanti kalau ikut ranking-rankingan ya memang berat ya kalau kita nggak immerse dengan social perspektif gitu. Dan luar biasa ini, saya baru
baru, oh lu, kok gini ya? Ini nanti mungkin seru nih Mas Igam diskusinya, tapi senang sekali. Kalau nggak gini, kalau nggak main-main lintas-lintas gini kan nggak ngerti ya Prof. Sulis ya, bahwa ada dinamika yang sangat spesifik di setiap domain dari ilmu sosial itu sendiri yang menyebabkan kemudian kadang tuh kalau saya ngobrol-ngobrol tentang ilmu sosial ya memberanikan diri ya karena saking ragamnya tadi banyak teman-teman humaniora juga mungkin punya warna yang sendiri. Saya tuh jadi takut gitu karena saya juga sebenarnya visipol dan komunikasi gitu, apalagi nih fakta seperti ini kan kami tidak paham gitu ya, dari bahwa challenge-nya itu luar biasa ternyata ya untuk keilmuan. Matur nuwun Mas Igam, itu cuman ini aja warming up ya untuk diskusinya. Okay. Terima kasih Prof. Hermin. Ya, memang kita perlu semakin sering melakukan interaksi seperti ini sehingga kita bisa sama-sama belajar. Kami orang-orang hukum perlu belajar dari teman-teman di ilmu sosial, begitu juga kami juga ingin membuka. Mungkin bagi banyak orang ini dianggap aib ya Prof. dan Bang Ricardo karena membicarakan dapur dari ilmu hukum sendiri. Tapi ini penting juga diketahui oleh teman-teman di luar bahwa ada tarik-menarik, ada tensi-tensi tentang epistemologi hukum itu sendiri. Oke, ada Mas Freddy. Silakan, Mas Freddy, silakan open mic. Ditujukan kepada siapa? Selamat sore kepada Ibu. Bisa lebih keras, Mas Freddy? Selamat sore, saya ucapkan kepada Ibu Sulistyo Irianto dan kepada Bapak Ricardo Sumarmata, senior saya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Desmond Pridi dan memang lulusan alumni lah ya. Alumni Pak Ricardo itu pengajar saya dulu itu di kelas pelayan dulu. Saya sangat tertarik sekali ini Bapak dan Ibu mengenai sosiologi hukum penerapan. Bisa dia agak keraskan lagi enggak? Mas Freddy, ini kami ada yang kesulitan untuk mendengar. Iya, sangat menarik sekali ini Bapak dan Ibu mengenai sosiologi hukum ya, sangat menarik sekali. Terutama kebetulan saya juga seorang hakim baru di sini di Pengadilan Negeri Ranai angkatan 2017. Menurut saya sangat jarang sekali ya ada model-model putusan yang memasukkan sosiologi hukum dan cenderung kebanyakan putusan hakim itu yang saya melihat langsung main ke tanpa memasukkan teori dan langsung bermain di ini saja, fakta persidangannya saja, Pak. Jadi kalau misalnya ada delik, langsung aja ditabrakkan aja fakta persidangannya itu dengan deliknya itu. Sangat disayangkan sekali sih kalau memangnya tidak ada teori ya, karena misalnya kayak teori pencurian lah, itu kan panjang, kita harus melihat dari, kalau dari bukunya Lamintang kan banyak, mulai dari dia, apakah motif itu muncul pada saat sebelum atau sesudah, kan seperti itu, Pak. Jadi saya menarik sekali, Bu. Mengenai sosiologi hukum ini, pernah saya mau mencoba, tapi agak ragu saya mau pakainya dalam putusan. Kira-kira kalau dari penjelasan Bapak dan Ibu, artinya apakah hukum itu sui generis? Ya kan? Jadi sosial dengan hukum itu harus dipisahkan. Saya agak sependapat juga dengan pendapatnya Pak Peter Marzuki ya. Hukum adalah hukum dan menilai dirinya sendiri. Kalau kita melihat dalam, kita terapkan dalam putusan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana ya Pak atau Ibu? Saya butuh petunjuk juga, karena saya masih baru juga. Atau mungkin ada model tulisan atau buku petunjuk mengenai hal tersebut. Karena itu sangat menarik sekali sih, memasukkan teori hukum dan apabila ada permasalahan sosiologi hukum di situ, kenapa tidak? Cuman saya belum ada pegangan begitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Freddy. Ini Mas Freddy, hakim yang bertanya kepada Bang Ricardo dan Prof. Sulis tentang apa penalaran yang biasa digunakan oleh hakim. Oke, kita buka satu lagi dulu sebelum kita berikan kepada Bang Ricardo atau ke Prof. Sulis. Ini ada yang bertanya, Dian di chat box, Prof. Sulis dan Bang Ricardo. Selamat sore, izin bertanya kepada Prof. Sulis. Bagaimana pendapat pembicara tentang sosioantropologi kesehatan? Ilmu ini kurang populer di kesehatan, tapi secara pribadi justru lebih mengetahui aspek
mengetahui konsep sehat dan sakit menurut masyarakat. Nah, monggo Prof. Sulis, ada pertanyaan tentang sosio-antropologi kesehatan. Oke, itu dulu. Ada dua pertanyaan, satu komentar dari Prof. Hermin, dari yang silakan Bang Ricardo mungkin terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Mas Igam. Sebenarnya waktu tadi di pembukaan Prof. Hermin menyebutkan selama ini Fakultas Hukum kita kalau diajak dalam ajang yang bertemakan ilmu-ilmu sosial, ya selalu ikut aja Fakultas Hukum kita berkontribusi, maksudnya ya. Kita menangkap dari informasi itu Fakultas Hukum kita termasuk yang sebenarnya nggak terlalu pobi-pobi amat gitu ya, berinteraksi dengan para ilmuwan sosial dari FISIPOL, dari Fakultas Ilmu Budaya ya. Saya mau mengomentari itu bahwa kalau menurut pengamatan saya, mungkin saya salah, Fakultas Hukum UG memang relatif lebih tidak konservatif gitu ya dalam soal itu. Tidak konservatif, memang sekitar 5-7 tahun yang lalu ada cerita-cerita beberapa kolega yang ngambil S2, S3-nya di luar UGM dan menggunakan pendekatan empirik sepulang ke UGM, ke Fakultas Hukum UGM, lalu ditanyai, kamu ini belajar ilmu apa? Jadi ada, dulu ada itu, tapi sekarang itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Cuma memang perlu dicek itu, Prof. Hermin, Mbak Ita, kalau diajak Fakultas Hukum untuk mengadakan pertemuan, terus tapi metodenya Fakultas Hukum bikin panel sendiri, kan sebenarnya belum interaksi itu. Ikut sih dalam simposiumnya, tapi kan tidak berlangsung sebenarnya diskusi dan dialog gitu ya. Nah, ke depan mungkin yang kita bayangkan adalah begitu. Kalau misalnya Fakultas Hukum terlibat ya, dan menarik memang orang PEP pusat studi mengajak Fakultas Hukum hadir di simposium ilmu sosial dengan mengasumsikan Fakultas Hukum bagian dari ilmu sosial, lalu Fakultas Hukum mau, berarti teman-teman oke, berarti Fakultas Hukum nggak ada masalah dengan ilmu sosial nih. Padahal sebenarnya ya kalau dicek ya, yaitu bisa jadi beda ya. Yang kedua, ini Mas Desmond ini hakim sekarang di Kepulauan Natuna ya? Kepulauan Natuna. Di Ranai, betul. Beliau ini hakim yang sedang gelisah. Gelisah dan mengaku bahwa pendekatan dogmatik dalam membuat putusan itu bukan saja menghasilkan putusan yang membuat beliau resah, tapi menurut beliau nggak ada pemikiran, nggak ada berkembang pemikiran kalau mengambil keputusan dengan pendekatan dogmatik, beliau bilang gitu. Itu beliau sampaikan ketika kami bertemu ya di Jogja. Nah, saya nggak bisa menjawab secara baik ya pertanyaan tadi, gimana sih metodenya mengaplikasikan pendekatan atau konsep ilmu sosial, khususnya sosiologi hukum, untuk ngambil keputusan ya. Yang bisa saya katakan begini, terlepas dari tidak menggunakan ilmu sosial atau tidak ilmu sosial, atau pertimbangan aspek sosial, namanya putusan itu kan bernalar. Bernalar itu ujung-ujungnya adalah pertama mengkaitkan fakta A dengan fakta B, ya, fakta satu dengan fakta lain, ya, kemudian menggunakan nalar untuk mengkait-kaitkan itu, untuk melihat bagaimana fakta A berhubungan dengan fakta B, dan diakhiri dengan mengambil keputusan, conclusion. Nah, saya pikir kalaupun kita menggunakan
atau mempertimbangkan aspek sosial, tetap aja nalar itu digunakan. Karena itu, saya melihat bahwa cara untuk menempatkan pendekatan ilmu sosial adalah memasukkan pertimbangan sosial dalam bernalar itu. Konkretnya adalah, ya dijadikan sebagai fakta. Normanya kan sudah dijadikan sebagai fakta, ya aturan hukumnya. Kemudian fakta empirik, fakta kejadian juga sudah dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, mungkin bisa ditambahi dengan fakta-fakta sosial atau pertimbangan-pertimbangan sosial. Misalnya seperti yang saya katakan tadi dengan yang dikatakan oleh Prof. Sulis, yaitu mempertimbangkan fakta bahwa misalnya kalau kita ambil kasus Baik Nuril, ya Ibu Baik Nuril, faktanya kan di luar soal perbuatannya yang dianggap itu memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang ITE, fakta lainnya kan secara sosial Ibu Nuril ini secara sosial ekonomi seorang ibu yang merawat membesarkan satu anak dan suaminya itu bekerja di luar kota yang hanya bisa pulang sekali seminggu, mungkin akan sekali dua minggu, dan dia hanya seorang honorer di SMA di sana. Nah, yang ditawarkan oleh pendekatan sociological jurisprudence atau realisme hukum, tolong dong fakta itu dipertimbangkan, karena kalau itu dipertimbangkan akan mempengaruhi konsekuensi bagi Ibu Nuril. Nah, konsekuensi itu yang menurut saya jalan menuju mempertimbangkan fakta Ibu Nuril, pekerjaannya ini, pendapatannya hanya segini, memelihara anak. Sebenarnya menurut saya ya, pendekatan dogmatik dalam mengambil keputusan nggak terlalu steril-steril amat sih dari fakta sosial ya. Jadi misalnya gini, mempertimbangkan bahwa orang ini apa yang disebut dengan, saya lupa ya, fakta meringankan dan fakta meringankan itu loh, menurut saya itu bisa diperluas fakta meringankan itu. Bukan hanya sekedar orang ini belum pernah melakukan kejahatan. Nah, saya melihat mungkin fakta meringankan itu yang bisa dikembangkan dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan sosial. Kira-kira itu yang saya bayangkan bagaimana dia bisa digunakan dalam membuat keputusan Mas Desmond. Baik, terima kasih Bang Ricardo. Berikutnya Prof. Sulis, monggo Prof. Terima kasih banyak. Saya senang nih kalau bertemu hakim ya. Ada dua hal yang saya mau jawab. Pertama, saya ingin menunjukkan ini bukunya dari Aaron Barak, The Judge in a Democracy. Bisa di-googling, karena ini open access. Baik sekali dia. Nah, dia itu bilang, terlepas dari sistem hukumnya apapun, hari ini menjadikan diri sebagai corong undang-undang itu sudah ketinggalan zaman. Mengapa? Karena perkembangan masyarakat berlari sangat cepat, perkembangan hukum itu berjalan sangat lambat karena ada kendala-kendala politik di parlemen dan macam-macam oligarki politik ya. Sehingga mengatasi jurang antara perkembangan masyarakat yang cepat dan perkembangan hukum yang lambat itu bisa diselesaikan dengan judgment law, hukum yang dibuat oleh hakim. Dan putusan-putusan hakim itu sebenarnya dinamakan oleh dia sebagai secondary legislature, bukan main itu. Secondary legislature, tentu saja primary legislature-nya ada di parlemen. Dan putusan-putusan hakim itu menjadi safety valve ketika ada jurang-jurang itu, hukum ketinggalan zaman itu. Jadi harus menjadi acuan. Nah, kebetulan yang kedua, hari ini Belanda yang katanya akar hukumnya sama dengan kita, itu sudah berkembang jauh melewati apa yang kita pikirkan. Hari ini kan kita selalu berpikir tekstual, padahal sebenarnya sedang mencari aman ya para hakim di itu menurut penelitian saya sih dengan komisi yudisial ya, kasihan juga teman-teman hakim itu. Jadi supaya aman saja ya sudah, apa yang ada di teks itu saja yang harus terjadi gitu kan. Nah,
Kalau kita tanya, mengapa begitu? Karena hukum kita kan hukum Belanda. Padahal Belandanya udah berubah. Jadi hari ini di Belanda itu yang dianggap sebagai sumber hukum bukan hanya kodifikasi undang-undang, tetapi juga putusan-putusan hakim. Dan bagaimana itu bisa berkembang di Belanda? Karena terjadi kerjasama yang baik sekali antara lembaga-lembaga Mahkamah Agungnya Belanda dengan sekolah-sekolah hukum. Jadi saya lihat di kurikulum sekolah-sekolah hukum di Belanda itu banyak sekali, bahkan dengan heading sosiologi hukum atau antropologi hukum, isinya adalah bedah kasus, bedah-bedah putusan. Dengan demikian maka anak-anak fakultas hukum itu sangat terbiasa sekali dengan putusan-putusan hakim. Jadi mereka belajar betul dari putusan-putusan yang berkualitas. Jadi makanya saya agak kecewa kalau ada putusan hakim tidak berkualitas, karena tidak memberi pelajaran apa-apa bagi mahasiswa hukum kita gitu. Jadi dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung Belanda sudah beberapa kali datang ke Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa memang sangat diupayakan agar putusan-putusan hakim di Belanda itu berkualitas dan tidak jomplang antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain untuk kasus-kasus yang relatif sama. Gitu ya. Sehingga ada kepastian hukum. Pokoknya banyaklah program-program dibuat untuk itu. Jadi menurut saya, apakah ketika Belanda yang menjadi acuan kita sudah berkembang sedemikian rupa, kita masih mau menjadi corong undang-undang saja? Kan gitu. Setidak-tidaknya lah, seperti yang dikatakan Bung Ricardo ya, diberilah ruang bagi pengalaman-pengalaman, realitas-realitas mencari keadilan itu dan menjadi bahan pertimbangan. Putusan yang baik itu adalah yang berani mendobrak sekat-sekat yang ada dalam teks. Gitu. Saya kira ada banyak hakim-hakim muda seperti Bang Freddy ya, mahasiswa saya juga nggak banyak sih, sedikit yang berani mendobrak itu gitu. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi ya. Ini tadi Bang Igam pertanyaan nomor 2-nya tentang antropologi kesehatan ya? Iya Prof, antropologi, ya, okay. Sosioantropologi kesehatan. Ya, mungkin yang bisa saya jawab soal ini adalah, cobalah kita lihat pandemi ya. Pandemi itu kan bukan hanya urusannya dokter dan ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli virus, ya, epidemiolog, gitu. Bukan hanya mereka. Tetapi ada panggilan-panggilan karena kebutuhan masyarakat yang begitu besar terhadap keahlian dari para ekonom, ya. Karena kan ada tegangan-tegangan tinggi, mau menyelamatkan nyawa dulu atau mempertahankan ekonomi, gitu. Dan kemudian juga ada calling terhadap ahli-ahli ilmu sosial dan humaniora, karena kan bicara soal manusia-manusia nih, bagaimana manusia memproduksi dan mendistribusi rasa takut, rasa cemas, ketidakpastian, dan lain-lain. Tapi ternyata Indonesia nih emang luar biasa ya. Orang-orang itu menyadari kelamaan kalau kita nungguin negara datang, ya. Jadi mereka juga memproduksi dan mendistribusi gotong royong. Para perempuan lah itu yang membuat masker, APD ketika terjadi kelangkaan yang luar biasa. Para perempuan juga yang berinisiatif membuat sembako-sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi. Ya kan, persoalannya menjadi kalau pendekatannya sangat formal, maka yang akan mendapat akses kepada layanan kesehatan, bantuan sosial selama pandemi ini hanyalah orang yang punya KTP, hanyalah orang yang domisilinya jelas. Bagaimana dengan orang-orang di bantaran kali, orang-orang yang nggak punya KTP karena berbagai sebab? Kan harusnya itu orang-orang yang underserved communities yang harus kita dahulukan. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa soal-soal kesehatan membutuhkan keilmuan tentang manusia, cara berpikirnya manusia, cara berkebudayaannya manusia. Dan tentu saja di sini hukum menjadi penting juga, karena bagaimanapun ya, bicara soal apa saja, bidang-bidang apa saja, nggak mungkin nggak bicara hukum. Bidang kesehatan itu, karena kata teman-teman saya yang profesor di FKUI, macetnya bukan di soal-soal medis, tapi di soal-soal
hukum, kebijakan yang tidak melancarkan layanan-layanan kesehatan buat masyarakat gitu. Di bidang ekonomi juga sama. Kenapa temuan-temuan anak-anak muda Indonesia yang hebat di segala bidang itu nggak bisa diwujudkan ke dalam produk yang bisa dinikmati masyarakat karena ada hambatan kebijakan. Jadi penting sekali emang bicara hukum di dalam bicara bidang-bidang apapun. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sulis. Ada sebelum ke penanya berikutnya, saya buka sesi kedua. Di kolom chat ada presensi untuk daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi sekalian, silakan. Kemudian dari Mbak Nur dari PSAT juga sudah share buku yang sudah disampaikan oleh Prof. Sulis tadi. Monggo yang berkenan untuk download dan membacanya sudah tersedia di situ. Oke, ada tiga penanya berikutnya, Prof. Sulis dan Bang Ricardo, Mbak Aninda, Mbak Ceni, dan Mas Fernando. Saya beri kesempatan pertama ke Mbak Aninda, silakan. Mau bertanya langsung atau bagaimana? Saya bacakan. Dibacakan aja Mas Igam, okay. Saya lagi tidak bisa ya. Oke, okay. Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Ricardo dan Prof. Sulis mengenai pendekatan hukum spesifik pada isu masyarakat adat yang erat kaitannya dengan masalah sosial ekologis dari kelompok marginal. Apa ini bisa juga dijawab lewat hukum sosial ya? Apa terobos-terobosan yang bisa dilakukan untuk mendekatinya? Sepemahaman saya, banyak kasus masyarakat adat yang mentok di lingkungan lingkaran hukum yang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural lainnya. Itu dari Mbak Anindya. Aninda. Mbak Ceni, silakan. Mau menyampaikan langsung? Ya, baik. Silakan, Mbak Ceni. Ya, terima kasih kepada para pembicara. Izin bertanya, dalam kacamata scholar hukum gitu ya, ketika kita mengakomodasi konsep social legal gitu, baik di dalam penelitian maupun kebijakan, kadang-kadang seringkali kita terhambat dari segi metode penelitian yang memang hanya mengenal dikotomi jenis penelitian berupa yuridis empiris dan juga yuridis normatif. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana, bagaimana kemudian kita mengakomodir pendekatan-pendekatan metode penelitian lain gitu untuk diakomodir dalam metode penelitian hukum kita gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ceni. Mas Fernando, silakan. Singkat saja ya, waktu kita tinggal 7 menit lagi, sehingga nanti okay. Pembicara punya kesempatan untuk menjawabnya. Silakan. Oke, okay, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Fernando Sinaga dari Universitas AKBP Nomen Sain Medan. Pertanyaan saya kepada Prof. Sulis. Salam hormat, Prof. Pertanyaan saya mengenai karakteristik hukum modern ya, saya mencoba untuk memberanikan diri karena ini mudah-mudahan tidak salah ya, saya mau mencoba mengutip dan menginterpretasikan sedikit tentang tulisan dari Prof. Chip ya, Prof. Sucipto Raharjo Mahaguru. Jadi saya suka membaca artikel yang pernah ditulis oleh Prof. Chip ya tentang karakteristik hukum modern. Katanya dalam hubungan ini kita ingin kita itu sangat semboyannya itu leciges fair leciges peses gitu ya, biarkan semua berjalan sendiri secara bebas gitu. Di dalam beberapa tulisan artikelnya Prof. Chip bahwa agar individu-individu di masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada gangguan gitu Prof. Interpretasi ataupun siapapun termasuk negara tidak boleh dilakukan, itulah hakikatnya dan kerja tipe hukum liberal. Lalu di tulisan itu Prof. Chip juga mengatakan bahwa perkembangan selanjutnya masyarakat rupa-rupanya tidak tahan dengan bekerjanya hukum liberal gitu Prof. Bisa dipersingkat Mas Fernando langsung ke pertanyaan jadi, apa ya? Jadi kutipan singkatnya begini, dibangun oleh kesadaran bahwa kelahiran hukum itu, hukum modern itu bukan akhir dari segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan dan lebih lanjut. Tujuan lebih lanjut itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan merasa kurang bahagia apabila hukumnya hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakatnya. Bagaimana Prof. Sulis memperhatikan hal semacam itu? Mohon pencerahannya, Prof. Baik, terima kasih Mas Fernando. Bang Fernando, kita ada 6 menit lagi.
sebenarnya waktunya saya bagi 3 menit 3 menit kepada Bang Bang Ricardo dan Prof Sulis secara adil ya. Nanti sekaligus juga untuk menyampaikan closing statement secara singkat. Gitu nggih. Ayo ke untuk kesempatan pertama untuk menjawab saya berikan kepada Prof Sulis, silakan Prof. Oh, oke. Ya, ini apa bicara tentang solusi bagaimana masyarakat adat bisa mendapatkan akses kepada keadilan nggak bisa sederhana ya, tetapi saya kira studi hukum sosial yang ditulis oleh Bang Ricardo dan kawan-kawan itu bisa dibaca sih bagaimana pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan melalui hukum dengan perspektif yang luas. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menggugat teks-teks hukum yang memposisikan masyarakat adat sebagai siapa? Sebagai orang yang sepanjang masih ada, sepanjang masih hidup. Kan nggak mungkin, masyarakat adat kan selalu hidup. Masa tulisannya kayak gitu, gitu kan? Lalu kedua, bagaimana hukum itu tidak mengakomodasi pengalaman-pengalaman mereka, dan pertanyaan yang final itu adalah apakah hukum itu bermanfaat atau tidak buat masyarakat adat gitu ya. Dan tentu saja untuk bisa menjawab pertanyaan itu harus mengerti bagaimana struktur sosial kemasyarakatan dari masyarakat itu, sehingga kita bisa membangun argumentasi untuk mengatakan bahwa hukum itu salah gitu ya, dan juga keluar dengan rekomendasi-rekomendasi. Lalu kepada Mbak Sheni ya, bagaimana menggunakan metode ini, ya gunakan saja gitu. Nah, ini tentu jawabannya juga nggak bisa singkat ya. Apa namanya, kita mesti bicara lagi dengan teman-teman ISL lah, nanti barangkali bisa mengundang Center dan Fakultas Hukum UGM untuk bikin sesi tersendiri untuk metodologi Mbak Sheni di ISL. Lalu kepada Bang Fernando, ini karakteristik hukum modern, ya saya setuju saja dengan Prof. Chip ya, karena apa yang menginspirasi orang-orang muda untuk belajar ilmu social legal studies atau studi hukum sosial ini memang Prof. Chip ya, banyak sekali pengaruhnya. Sayang sekali di Undip kami menantikan ada Prof. Chip muda gitu, belum ketemu ya Bang Ricardo, adanya di tempat-tempat lain justru. Nggak apa-apa, ilmu pengetahuan itu memang dimiliki oleh masyarakat ilmiah. Jadi siapa aja bisa, nggak harus di universitas yang bersangkutan. Terima kasih Bang Igam. Terima kasih Prof. Selanjutnya Bang Ricardo, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Mbak Aninda, sebenarnya ketika ilmu-ilmu sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara teks hukum dengan realitas, di sana sebenarnya ilmu sosial sudah mulai jatuh cinta dengan masyarakat adat sebenarnya ya. Jadi awal tahun 20-an adalah periode di mana sejumlah antropolog hukum menunjukkan kepada dunia ada loh komunitas yang disebut sebagai native people itu atau indigenous people yang tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Sulis pada presentasinya, mereka punya kapasitas untuk melakukan pengaturan sendiri. Jadi disitulah pendekatan ilmu sosial menjelaskan tentang masyarakat adat ini, yaitu kemampuannya melakukan sistem pengaturan sendiri. Dan di situ juga beberapa ilmuwan sosial mengambil posisi mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Jadi hampir tidak ada ilmu sosial, terutama antropologi pun sosiologi hukum yang tidak menaruh perhatian pada masyarakat adat. Ya. Jadi ketika sudah menunjukkan tadi soal kesenjangan tadi dan sekaligus menunjukkan ada komunitas-komunitas non negara yang mampu membuat aturan sendiri dan itu adalah salah satunya masyarakat adat. Ya. Yang kedua Mbak Cheni dari ISL ya saya sependapat dengan Bu Sulis dari presentasi tadi bagaimana cara mengakomodir tadi kalau kita simak pertanyaannya Mas Desmond selaku hakim ya cara mengakomodir yang mempertimbangkan aspek yang disampaikan oleh pendekatan ilmu sosial ya, aspek empirik itu aspek empirik
Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau itu dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, membuat putusan pengadilan, maka yang disebut kesenjangan itu atau dalam penjelasan filsafat yang disebut dengan ketidakadilan, ya kita harapkan tidak muncul gitu ya, simpel itu. Begitu Mas Igam, kalau diminta closing statement, saya sih tetap dengan posisi saya di tulisan itu ya, di bagian akhir tentang tantangan ya. Jadi kalau kita samakan periode sekarang ini yang dihadapi oleh pendekatan dogmatik dengan era mulai awal abad ke-20 sampai tahun 60-an, di mana perubahan-perubahan sosial di negara-negara barat sana ya, menantang kemampuan ilmu hukum dogmatik untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial. Dan terbukti emang gagal, nggak bisa menjelaskan, orang gamang, kemudian muncullah sosiologis di Inggris Raya misalnya, atau law society di... Nah, karena itu, seperti saya katakan tadi, nggak bisa menghadapi disrupsi dan era globalisasi itu, ilmu hukum dogmatik itu akan mati kalau dia nggak berteman dan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Begitu, Mas Igam. Baik, terima kasih. Prof. Sudis mungkin satu menit untuk closing statement, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Mas Igam. Jadi, apapun yang terjadi, kita keep going aja dengan studi-studi ini, bekerja keras, melakukan penelitian, publikasi, dan memberikan insight, atau bukan hanya insight ya, school of thought kepada para mahasiswa hukum sih. Kalau memang tujuan kita sama ya, memberikan keadilan, mendekatkan keadilan hukum dan keadilan substantif, ya itu yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sulis, Bang Ricardo. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Prof. Hermin, Bu Melinda, dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir. Saya rasa saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh para pembicara, karena sekali lagi ini masih terbuka untuk kita perdebatkan, kita diskusikan, sebagaimana Mbak Melinda di kolom chat mengatakan bahwa ini harus dilanjutkan. Nah, ini artinya bahwa ini akan menjadi pemanasan bagi kita untuk terus membangun dialektika bagaimana hubungan antara hukum dan ilmu sosial. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan waktu ke Mbak Ita. Silakan Mbak Ita. Saya masih mute. Baik, terima kasih Mas Igam, terima kasih Pak Ricardo, Prof. Sulis, dan rekan-rekan semua atas diskusi yang sungguh-sungguh luar biasa hari ini. Terus terang ya, sebagai antropolog sosial budaya, saya belajar banyak gitu. Meskipun disiplin ilmunya itu beda, tapi saya merasa kayak apa ya, sedari ngedit book chapter-nya Pak Ricardo ini, dan diskusi hari ini juga kita ada di satu irisan yang apa ya, satu rel gitu. Semoga gemah dari tulisan Pak Ricardo dan diskusi kita hari ini bersama Prof. Sulis bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang lebih apa ya, adil gitu ya, real di masyarakat kita ke depannya. Baik, ada titipan ini dari tim teman-teman sekalian, kita mau foto bersama begitu. Biar lebih mohon visualnya dinyalakan. Nah, sambil persiapan, mungkin saya juga ingin mengingatkan teman-teman kalau ingin join kita di diskusi buku berikutnya, itu pada tanggal 27 April kita akan berdiskusi tentang Social Sciences in Southeast Asia, an Anthropological Perspective bersama Profesor Judith Slay dari University of Freiburg, Jerman. Dan juga discussionnya adalah Profesor Azirah binti Hashim dari University of Malaya, dan juga beliau juga scholar di Frias University of Kaipu. Begitu. Nanti Mbak Nur juga mungkin bisa share posternya ya. Baik. Sudah ready Mbak Thea dan Mbak Nur? Sudah Mbak. Ini saya hitung. Ibu Melinda sudah. Iya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Sebentar. Dan sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, sudah Mbak.
Terima kasih banyak, Prof. Sulis, Mas Igam, Pak Ricardo, Mas Todi, Bu Mailinda, moderator. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat, Prof. Sulis. Terima kasih sama-sama.